Hai, Assalamualaikum. Saya Aisyah dari Museum Warisan Melayu. Hari ini saya akan menceritakan sedikit mengenai rumah Terengganu Bujang Selasar seperti yang berada di belakang saya. Rumah Terengganu ini dimiliki oleh Haji Wan Muda bin Haji Wan Hassan, di mana rumah ini kita polihi daripada Kampung Tanjung di Kuala Terengganu. Keistimewaan yang terdapat pada rumah ini adalah dari melalui tiangnya, di mana tiang ini dibina tinggi dengan tujuan untuk mengelak daripada haiwan buas dan limpahan daripada air pantai. Selain itu, rumah ini juga dibuat tanpa menggunakan paku dan hanya menggunakan tanggam dan pasak sahaja. Selain daripada dikenali sebagai rumah Terengganu Bujang Selasar, rumah ini juga dikenali sebagai rumah tiang seribu. Ini boleh dilihat melalui tiangnya, di mana rumah Terengganu memiliki tiang yang lebih banyak berbanding dengan rumah negeri lain. Ini adalah bahagian yang terdapat dalam struktur rumah Terengganu. Ini adalah dinamakan sebagai serambi. Di mana serambi ini juga dikenali sebagai selasar, di mana ruang ini dijadikan sebagai tempat untuk nelayan membetulkan jaring atau pukatnya di sini. Kita balik kepada pintu ini. Pintu ini dibina tanpa adanya tangga di bawah, seperti boleh lihat di bawah. Tujuan pintu ini dibina adalah untuk sebagai penyambung. Sekiranya pemilik rumah ini sudah berkeluarga, maka bilangan ahli keluarga akan bertambah. Jadi untuk membesarkan rumah, mereka sudah ada penyambung untuk membesarkan rumah untuk keluarganya. Fungsi lain bagi pintu ini adalah di mana masyarakat dahulu menjadikan binatang sebagai pengangkutan mereka seperti gajah, maka gajah akan ditambat di bawah, dan sekiranya pemilik rumah ini ingin pergi ke sebarang majlis, mereka akan turun melalui pintu ini dan terus ke menaiki gajah tersebut. Keunikan lain yang terdapat pada rumah Terengganu ini adalah melalui jenis dinding yang digunakan oleh rumah ini. Namun bagi dinding ini adalah janda berhias seperti yang boleh lihat di belakang ini. Bagi atap pula, rumah ini menggunakan atap singgora, di mana atap ini hanya terdapat di pantai timur seperti Kelantan dan Terengganu sahaja. Tahukah penonton kenapa rumah ini berwarna hitam? Sebenarnya rumah ini berwarna hitam disebabkan oleh faktor asalnya, di mana pemilik rumah ini telah mewarnakan atau mengecat rumah ini dengan menggunakan minyak kapal dengan bagi tujuan untuk mengelak rumah ini daripada hakisan, daripada air pantai yang mengalir.